Oke, silakan Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah Dr. Evi Mu'afiyah selaku Ketua LPPM, yang kami hormati Ibu Nurul MPD selaku Ketua Kapus Pengabdian Masyarakat, dan juga teman-teman semuanya peserta KPM tahun 2020. Bahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan, melaksanakan aktivitas kita, yaitu sosialisasi kuliah pengabdian masyarakat dari rumah tahun 2020. Kemudian selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman yang senantiasa kita nantikan, kita harapkan. Ibu Ketua dan Ibu Kepala Pusat Pengabdian beserta teman-teman mahasiswa beserta KPM. Sebelumnya di suasana Sawal ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman peserta KPM tahun 2020 yang telah melakukan pendaftaran melalui online lewat LPPM. Nah, pada kesempatan ini dengan adanya global pandemi ataupun COVID-19 ini membuat perubahan yang besar dari sistem KPM yang telah direncanakan awal, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Dan juga seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan dari COVID-19 ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus, sehingga konsep KPM yang telah direncanakan atau yang sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya ini harus berubah. Dimana sebelumnya KPM melibatkan mahasiswa, melibatkan dosen pembimbing lapangan dan juga masyarakat bersama-sama belajar, bersama-sama memecahkan masalah di lapangan, di tempat kuliah pengabdian masyarakat. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, nah, semuanya berubah, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian dan ada kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan KPM. Karena KPM ini adalah mata kuliah wajib yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh para mahasiswa. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita dari LPPM IAIN Ponorogo akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman peserta KPM kaitannya dengan pedoman pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah tahun 2020. Nah, di sini nanti yang akan memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Hajah Evi Mu'afiyah selaku Ketua LPPM, dan yang kedua adalah Ibu Nurul Hasanah MPD selaku Kapus Pengabdian. Nah, perlu diperhatikan kepada teman-teman semuanya, peserta yang ada di Zoom, ketika acara, ketika masuk, kami mohon unmute-nya diaktifkan, ya. Jadi suara tolong dimatikan agar nanti tidak terjadi kegaduhan. Oke,
Sebelumnya mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin ini kesempatan pertama untuk memberikan sosialisasi kepada kita semuanya. Saya berikan kepada Ibu Ketua LPPM, Ibu Hajah Dr. Evi Mu'afiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ferry selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu Nurul Hasanah selaku Kapus Pengabdian, Pak Ferry moderator, dan ada Bu Dita, ada Pak Mukhlas, juga teman-teman peserta KPM yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan kegiatan sosialisasi KPM DR atau KPM di rumah YAIN Ponorogo tahun 2020. Meskipun mohon maaf sekali lagi karena ada gangguan teknis sehingga untuk live YouTube-nya agak terganggu. Dan salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik yang saya hormati, kegiatan KPM di rumah saja ini sebenarnya memang sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Karena siapa sih yang mau ada peristiwa atau musibah atau kejadian seperti ini? Karena siapapun merasakan hal yang tidak nyaman sebenarnya. Apa? Bagaimanapun juga. Mohon teman-teman di-unmute, nggih. Di-mute, teman-teman mohon di-mute. Ya. Tidak ada yang merasa nyaman dengan keadaan seperti ini, namun bagaimanapun juga ini harus tetap berlalu. Saya pun, kami teman-teman di ELPPM, itu juga tidak ingin bahwa kegiatan KPM kemudian akan menjadi tidak ada. Tetapi memang kebijakannya nanti akan disampaikan secara rinci oleh Bu Nurul selaku Kapus Pengabdian. Mengapa tidak adanya KPM ini, landasannya secara hukum ada, jadi kenapa tidak diadakan. Memang secara tersirat gitu ya, tersirat itu ya karena ada wabah corona. Kita tidak bisa melaksanakan KPM di bulan Juli Agustus ya. Itu mungkin bisa diprediksi sebenarnya itu sudah lebih aman daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi itu tidak menjamin. Maka kemudian istilahnya yang dipakai oleh masyarakat di Indonesia juga di dunia adalah new normal. New normal atau ada juga yang bilang abnormal. Abnormal di sini yang tulisannya bukan ab pakai B, tapi pakai P. Gitu ya, pakai P. Nah, di atas normal maksudnya. Nah, lalu apa maksudnya? Gitu. Jadi, tidak ada yang menjamin bahwa setelah bulan Mei ini, Juni dan Juli, meskipun ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Juli itu sudah mulai masuk sekolah untuk adik-adik kita yang mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Bisa jadi kita juga nanti akan kuliah gitu ya. Dan bisa jadi sebenarnya mungkin adik-adik pingin melakukan KPM itu tidak dari rumah begitu ya, tidak dari rumah atau live biasa gitu. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa ini menjadi aman, maka kemudian istilahnya adalah new normal. New normal itu normal yang baru, yang tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Nah, oleh karena itu, maka keadaan ditiadakannya KPM itu tidak karena virusnya yang masih berterbangan, gitu ya, tapi lebih kepada karena dana yang akan digunakan untuk kegiatan KPM itu sudah diambil oleh yang punya. Siapa yang punya? Ya, pemerintah. Karena memang dana yang digunakan oleh untuk KPM itu adalah dana BOPTN. Dana BOPTN itu adalah dana bantuan dari pemerintah yang sewaktu-waktu ketika negara membutuhkan itu bisa diminta kembali. Nah, itu yang perlu
ketahui oleh adik-adik semuanya. Jadi penganggaran di YAIN Ponorogo selaku lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama itu sebenarnya ada tiga macam. Yaitu ada yang dari Rupiah Murni, ada dari PUPTN, dan ada dari PNBP. Nah kebetulan memang KKN ini masuknya adalah dari dana PUPTN, di mana dana itu adalah milik pemerintah. Ketika pemerintah membutuhkan, maka kemudian dana itu harus diserahkan. Dan pada tahun ini, karena memang membutuhkan dana, negara membutuhkan dana yang sangat banyak, maka tidak bisa dipilih dana mana yang akan diberikan, tapi semua dana dalam bentuk PUPTN yang itu belum digunakan. Nah, alhamdulillahnya, nah, masih, dalam keadaan seperti ini masih kita harus alhamdulillah, karena kita harus mensyukuri semua yang ada. Untuk adik-adik KPM saat ini, kebetulan untuk fasilitas jaket, jasket, nah itu sudah dipesankan. Sehingga nanti adik-adik masih bisa menerima kenang-kenangan KPM dari rumah ini berupa jaket. Yang nanti akan kita bagikan kalau keadaannya sudah aman dan adik-adik sudah bisa kembali ke kampus lagi. Oke, jadi itu apa namanya sambutan awal dari saya. Nanti kita akan diskusi. Jadi kita saya selesaikan dulu di sini sambutan dari saya. Nanti akan kita ikuti keterangan-keterangan paparan dari Bu Nur selaku Kapus Pengabdian Masyarakat, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kira itu dari saya. Semoga acara kita di pagi hari ini, meskipun tidak bisa live YouTube, sekali lagi mohon maaf, nanti akan kita unggah di website LPPM dan di YouTube, tapi setelah acara ini berlalu. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Evi atas sambutannya dan beberapa informasi penting yang diberikan kepada kita kaitannya dengan kebijakan-kebijakan kenapa kita harus mengambil keputusan untuk melaksanakan program KPM dari rumah, tidak seperti KPM-KPM biasanya. Nah, selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Kapus Pengabdian kepada tapi sebelumnya sekali lagi kami mohon kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan mute suaranya agar tidak terjadi kebisingan ketika pelaksanaan atau ketika paparan dari Bu Nurul. Kemudian nanti jangan lupa juga siapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan kenapa kita harus KPMDR ataupun hal-hal yang lain, silakan nanti disampaikan setelah pemaparan dari Bu Nurul. Oke, kepada Bu Nurul waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ferry. Saya lupa meng-unmute speaker saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua LPPM Dr. Hajah Evi Muafiah, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Bapak Muhammad Mukhlas yang hari ini alhamdulillah bisa gabung dengan kita di Zoom meeting ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada yang dilonggarkan untuk mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman LPPM, Pak Moderator, Pak Ferry, kemudian di sebelah saya ada Bu Andita. Yang lain mungkin mencoba untuk masuk via YouTube, tapi sekali lagi mohon maaf YouTube-nya agak bermasalah. Seperti yang dikatakan Bu Evi, nanti akan diunggah di web LPPM dan juga ini YouTube walaupun tidak live. Adik-adik peserta KPM 2020 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita bisa bertemu secara virtual dalam acara sosialisasi KPMDR dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, physical distancing, dan juga patuhi protokol penyebaran COVID-19. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil akhir.
Sebelumnya mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri. Ya, saya Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat yang alhamdulillah ini adalah sudah tahun keempat dan juga sudah tahun terakhir saya untuk di berkecimpung di dunia pengabdian kepada masyarakat. Nama saya Nurul Hasanah, mungkin kalian pernah membaca nama saya entah itu di pengumuman tentang peserta atau pengumuman apapun yang terkait dengan pengabdian. Saya mengajar di bahasa Inggris, jadi harusnya anak yang kuliah di jurusan bahasa Inggris sudah pernah bertemu dengan saya, karena setidaknya saya mengajar mereka di semester 1 sampai semester 4 gitu. Kemudian senyampang ini masih suasana Syawal, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan ataupun WA saya ataupun pengumuman-pengumuman yang kadang kurang berkenan, yang dirasa oleh kalian agak mendadak dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak benar-benar mendadak, itu prosesnya luar biasa panjangnya, tidak hanya semalam kita proses, kemudian kita publish, tidak seperti itu. Prosesnya luar biasa kalau kalian tahu. Kemudian saya akan share dulu ya, saya akan share screen. Sebentar. Tadi Bu Evi sudah memberikan penjelasan sedikit, gambaran sedikit tentang kenapa sih KPM dari rumah atau KPMDR, kemudian dasar hukumnya apa begitu. Sebentar. Ini layar saya agak bermasalah ya? Nggih, Bun. Udah ya? Oke, sebentar. Kemudian ketika buku pedoman kita publish di web LPPM, ada banyak sekali apa namanya? Grup-grup WhatsApp yang akhirnya dibuat oleh mahasiswa, kemudian ada yang bertanya kepada saya apakah itu perlu. Saya jawab, silakan didengarkan dulu penjelasan saya ketika sosialisasi, kalau dirasa masih perlu ikut grup WhatsApp, monggo silakan, tapi saya tidak menyarankan sebenarnya, begitu. Oke, sebentar, ini kayaknya yang agak lemot laptop saya. Yap, hari ini acara kita adalah sosialisasi kuliah pengabdian masyarakat dari rumah atau yang disingkat dengan KPMDR. Sebentar. Sebentar, gitu ada coretan-coretan. Tidak apa-apa tuh, biasanya gitu, tidak apa-apa. Oh iya, oke. Yap. Kemudian, saya akan sedikit bercerita tentang KKN atau KPM yang ada di kampus kita pada kondisi normal. Maksudnya kondisi normal adalah kondisi di mana COVID-19 belum ada di kita. Jadi, tahun 2019, kemudian 2018, bla 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 dan lain-lain. Yang pertama ada KPM reguler. Ini yang kalian pasti sudah dengar dan sudah tahu sedikit gambaran tentang KPM reguler ini. KPM ini wajib diikuti oleh mahasiswa semester 6 atau di atasnya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti KPM reguler. Kemudian tempatnya yang jelas di Kabupaten Ponorogo ada, kemudian kita mengembangkan ke Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Magetan. Sebenarnya kita ingin ke Pacitan juga. Satu kelompok terdiri dari sekitar 18-20 mahasiswa, kemudian terdiri dari keempat-empat fakultas. Kalaupun tidak bisa empat-empat fakultas ada di dalam satu kelompok, setidaknya ada tiga fakultas di dalam satu kelompok. Pelaksananya adalah 30-45 hari. Kemudian yang kedua ada KPM Nusantara. KPM Nusantara ini dilakukan oleh 8 kampus yang dulu punyanya
IAIN Sunan Ampel. Jadi ada 8 kampus, ada IAIN Ponorogo, IAIN Tulungagung, UIN Surabaya, kemudian IAIN Jember, IAIN Madura, kemudian ada Kediri, yang 2 ada di luar Jawa, ada di Kaltim dan juga ada di Makassar, ada di Mataram, sorry, Samarinda dan Mataram. Jadi ada 8 kampus yang di dalamnya tergabung. Tahun ini sebenarnya rencananya akan dilaksanakan di Tulungagung. Kemudian yang ketiga itu ada KKN Nusantara yang bertempat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Alhamdulillah, ini tahun pertama pelaksanaan KKN Nusantara 3T dan sudah dilakukan pada bulan Februari sampai Maret kemarin, awal Februari dan awal Maret kemarin. Ini hanya diambil 2 mahasiswa dari semester 6 waktu itu, jadi mahasiswa yang ikut KKN Nusantara 3T ini kita izinkan untuk tidak masuk kelas selama sekitar 3 minggu di awal-awal masuk, karena mereka ada di Kupang, dan tempatnya di Kupang. Kupang dan Ambon sebenarnya, tetapi kita hanya memilih yang di Kupang saja. Yang ini alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian yang keempat, ada KKN kolaboratif PTN Jatim, Berantas Tuntas, yang ini sebenarnya sudah pelepasan oleh Bu Gubernur di Gedung Grahadi. Saya, Bu Evi, teman-teman LPPM, dan juga 5 mahasiswa yang kita mintai tolong, yang terpilih ikut ke Grahadi untuk melakukan pelepasan ini, KKN Berantas Tuntas ini. Untuk ketiga KPM, ada KPM reguler, KPM Nusantara, dan KKN kolaboratif PTN Jatim Berantas Tuntas, karena adanya pandemi ini kita harus memutar arah, mencari jalan, sehingga KPM tetap terlaksana, tetapi juga tidak membahayakan bagi semuanya, bagi diri dan juga bagi lingkungan. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang agak, tidak beberapa, saya yakin banyak mahasiswa yang agak gimana gitu dengan keadaan sekarang ini terkait dengan KPM, apalagi biasanya KPM itu identik dengan ini, apa ya, ketemu dengan teman-teman baru, ada di lingkungan baru yang asik, kemudian biasanya juga ada yang banyak ketemu jodoh di tempat ini, tempat apa namanya, KPM gitu ya. Apalagi setelah KPM biasanya ada kumpul-kumpul bareng teman-teman ini, kelompok, jalan-jalan kemana, dan lain-lain. Mohon maaf, tahun ini karena kondisi yang tidak memungkinkan, KPM reguler yang harus ke mana, ke beberapa kecamatan lain, itu tidak bisa kita lakukan. Jangan sedih, bukan hanya kalian yang pernah bermimpi tentang pelaksanaan KPM, kita pun yang di LPPM juga pernah bermimpi, dan itu menurut saya sangat bagus mimpinya, harapannya sangat bagus. Saya sudah ngobrol dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga UIN Semarang untuk melakukan bingung. Mbak Dit, bisa di-mute ya? Jadi, nang Ponorogo, Surabaya ngono. Sudah? Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi. Mohon maaf yang baru masuk, silakan di-mute sendiri ya. Kan suaranya yang ngomong mateni. Oke, saya ulangi, kita yang di LPPM sebenarnya juga sudah punya pola baru untuk 2000, mempersiapkan pola baru untuk 2020, yaitu kerjasama dengan kampus UIN Sunan Kalijaga, kemudian UIN Semarang, terkait dengan apa KKN yang luar biasa keren menurut saya, kemudian dengan IAIN Tulungagung, dengan KKN internasionalnya. Tapi sekali lagi, harapan dan mimpi kita harus kita kubur di sini, karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi sebenarnya yang sedih bukan hanya kalian saja, kita pun juga ini sedih. Tetapi sedih tidak boleh larut-larut, dan kita harus mencari alternatif yang
kita bisa jalan semuanya. Kemudian bagaimana dengan KKN di KPM di Yayan Ponorogo pada masa pandemi ini? Jawabannya adalah KPM dari rumah, dan hanya satu itu saja, KPM dari rumah, enggak ada yang lain. Dasar hukum pelaksanaan KPM dari rumah apa saja? Sebenarnya kalau kalian sudah mendownload buku pedoman tentang pelaksanaan KPM dari rumah di webnya LPPM, itu ada banyak sekali, mungkin sekitar 16 dasar hukum atau 15 gitu, tetapi saya hanya akan mengambil 4 saja. Yang pertama adalah surat edaran Dirjen Pendis nomor 697 tentang perubahan surat edaran Dirjen Pendis nomor 657. Nah, di surat edaran itu menceritakan tentang pencegahan penyebaran virus dengan cara melakukan perkuliahan online. Kemudian surat edaran itu ada tindak lanjutnya dari Dirjen Pendisnya. Yang di dalamnya memuat tentang kebijakan litab dimas di era COVID-19. Di situ sebenarnya memuat juga tentang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Tapi karena kita fokusnya ada di pengabdian masyarakat, saya akan menceritakan isinya. Jadi isi dari tindak lanjut ini adalah KKN internasional pada tahun 2020 ini ditiadakan sama sekali. Jadi biasa kampus-kampus yang mengadakan KKN internasional pada tahun 2020 ini tidak diperbolehkan karena memang ada wabah ini. Kemudian yang kedua, teknis pelaksanaan KKN atau KPM itu ada dua. Yang pertama adalah KKN atau KPM DR, yang kedua adalah KKN KS. Yang pertama KKN DR, kuliah kerja nyata dari rumah, seperti yang akan kita lakukan, nanti akan saya ceritakan teknisnya seperti apa. Yang kedua adalah KKN KS, kuliah kerja nyata, kerja sosial gitu, KS, kerja sosial. Tetapi yang kerja sosial itu hanya diperuntukkan bagi kampus yang dia memiliki fakultas kedokteran ataupun kesehatan. Jadi karena kita tidak memiliki itu, kita tidak mengambil yang KKN KS. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah surat edaran rektor nomor 2257 yang diterbitkan bulan Mei tentang perubahan keempat kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan IAIN Ponorogo. Ini surat edarannya bisa kalian lihat di Siakat kalian, karena sudah dipublish juga di Siakat tentang pelaksanaan perkuliahan secara online juga. Dan juga kebijakan tentang work from home bagi dosen ataupun staff. Kemudian yang terakhir yang kita tunggu ataupun yang orang LPPM tunggu, sehingga kenapa KKN KPM DR ini diluncurkannya agak lama, ini surat edaran rektor IAIN Ponorogo nomor 2366 bla 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 tentang tindak lanjut pemotongan anggaran penelitian dan KPM 2020. Jadi inilah yang kita tunggu-tunggu, sehingga dari awal maksud saya di web itu kita memang sudah memberitahukan bahwa kita akan melakukan KPM DR gitu ya. Itu sudah beberapa minggu yang lalu. Tetapi di situ baru kita publish peserta-pesertanya. Belum ada pedomannya. Pedomannya itu menunggu terbitnya surat ini. Surat ini berisi seperti yang dikatakan oleh Bu Evi bahwa anggaran kita, anggaran KPM itu berasal dari BOPTN. Dan karena wabah ini, BOPTN itu uangnya pusat. Ketika ada sebuah kejadian luar biasa, negara membutuhkan anggaran yang luar biasa besar, akhirnya BOPTN yang dulu diberikan ke kita diambil oleh yang memberikan, karena menurut pemerintah memang ada prioritas yang lebih besar gitu daripada yang lainnya. Dan seperti yang sudah dikatakan juga oleh Bu Ketua bahwa semua anggaran KPM hilang. Entah itu KPM reguler, KPM Nusantara, kemudian KKN Berantas Tuntas hilang. Tapi alhamdulillah jaket, karena waktu itu sudah proses dan sudah
hampir jadi, akhirnya jaketnya sudah bisa terselamatkan gitu bahasanya ya. Jaket jangan khawatir sudah ada di LPPM, tetapi akan kita bagi ketika kondisi sudah normal gitu. Kalaupun virus perginya masih lama, nanti setelah KPM kalian selesai, kita akan cari cara untuk membagikan jaket itu. Jadi jangan khawatir. Jadi fasilitas yang bisa kita berikan kepada mahasiswa adalah jaket. Yang lainnya, mohon maaf. Kemudian tujuan dari KPMDR ini adalah yang pertama untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko penyebaran virus corona di lingkungan IAIN Ponorogo, IAIN Ponorogo secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Jadi seperti edaran pemerintah dan lain-lain untuk mengurangi penyebaran virus, kita harus melakukan physical distancing dan melakukan perkuliahan secara online, bla bla bla. Kemudian untuk mendorong sikap tanggap aksi dalam menangani berbagai problematika yang dihadapi masyarakat pada masa pandemi. Jadi kan wabah ini membawa efek yang luar biasa besarnya, entah itu di kehidupan sosial, kita yang biasa silaturahim ke saudara atau ke teman-teman dengan leluasa, karena ada pandemi ini kita juga harus menahan diri. Kemudian kemarin yang baru saja kita hadapi adalah puasa. Puasa biasa kita ramai-ramai berbondong-bondong ke masjid, itikaf, tarawih, dan lain-lain. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan hal itu di rumah dengan keluarga. Hari Raya Idul Fitri pun begitu. Jadi yang biasa salaman secara apa tangan ke tangan gitu ya, mungkin juga kalau dengan temannya juga cipika-cipiki, akhirnya di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan hanyalah mohon maaf via WhatsApp. Saya pun yang asli Trenggalek, walaupun sebenarnya Trenggalek itu nggak jauh ya, paling 1,5 jam, 2 jam lah ke rumah saya nyampe. Tapi karena ada pandemi ini, ya sudah saya menahan diri untuk tetap tinggal di Ponorogo. Saya, ke orang tua pun mohon maafnya via virtual. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita diberi kemudahan yang luar biasa, gadget yang berkembangnya juga sangat pesat begitu ya. Jadi tidak sulit saya rasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung dan menguatkan program pemberdayaan masyarakat secara umum dan program penanggulangan pencegahan COVID secara khusus begitu. Karena masa pandemi seperti yang saya bilang efeknya luar biasa, kita juga harus menyadari itu dan kita membantu apa yang kita bisa. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan pengetahuan dan realita yang dihadapi masyarakat khususnya pada masa pandemi. Jadi kalian di kampus sudah dibekali oleh dosen walaupun pengetahuannya waktu itu bukan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi pandemi, tapi karena kalian menghadapi pandemi kemudian dirasa ada beberapa cara yang menurut kalian survive, itu bisa di-share dengan masyarakat luas. Gitu. Selanjutnya adalah peserta dan pendamping. Peserta dan pendamping. Peserta KPM dari rumah tahun 2020 ini adalah mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah mendaftar melalui aplikasinya IAIN Ponorogo pada tanggal 17 Februari sampai dengan 7 Maret dan sudah valid. Jadi tidak hanya mendaftar saja kemudian otomatis jadi peserta, tidak, tetapi kita validasi valid enggaknya berdasarkan syarat-syarat yang kita persyaratkan. Kalau tidak valid ya mohon maaf, bisa menunggu untuk tahun depan. Jumlahnya ada 1.905 mahasiswa semuanya, gabungan dari KPM reguler, kemudian KPM Nusantara, dan juga KKN Berantas Tuntas. Jadi ketiga KPM ataupun KKN itu dilebur menjadi satu, menjadi KPM dari rumah yang jumlah semuanya yang valid dan bisa menjadi peserta KPMDR adalah sebanyak 1.905 mahasiswa. Kemudian ini juga yang membedakan
memang sangat berbeda antara KPM reguler tahun kemarin dan sebelumnya dengan tahun ini. Biasanya kalian berkelompok, yang ini mohon maaf kalian harus individu, dan biasanya kalian didampingi oleh DPL, mohon maaf sekali lagi kali ini tidak ada DPL, tapi kalian didampingi oleh takmir ataupun ketua RT, ketua RW, kasun, kades, ataupun lurah yang ada di lingkungan kalian, begitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke penyelenggara, benar. Emailnya nanti di belakang saya kasih, biar tidak bingung mau mengontak siapa. Kalau saya kasih nomor WA saya takutnya terlalu penuh dan ketutup dengan chat-chat pribadi atau chat apa namanya grup-grup yang lain. Jadi lebih baik saya beri alamat email, kemudian saya akan usahakan email itu saya buka tiap hari, jadi kalau ada pertanyaan akan segera kita respon. Selanjutnya, apa ini? Waktu dan tempat pelaksanaan KPMDR. Waktunya itu adalah 40 hari dari rentang bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Jadi tidak harus tiap hari sebenarnya, tidak harus tiap hari dilakukan. Kalau kalian rasa kalian punya apa namanya, kalian ingin dan apa ada ajang untuk mengabdi, silakan dilakukan. Yang jelas ini tidak tiap hari. Kita beli rentang yang agak longgar biar kalian bisa agak leluasa mencari waktu yang tepat. Mulainya adalah bulan Juni, jadi mulai hari Senin kalian sudah bisa melakukan pengabdian masyarakat, kemudian sampai dengan akhir Agustus. Juni, Juli, Agustus. Jadi ada 3 bulan rentang waktu yang bisa kalian ambil. Tidak harus tiap hari. Yang penting ketika diakumulasi, pengabdian kalian jumlahnya adalah 40 hari. Dari mana taunya bahwa kalian sudah melakukan pengabdian selama 40 hari? Bukan taunya sebenarnya, tapi buktinya. Buktinya ada di logbook dan ada juga di laporan. Nanti akan saya ceritakan logbook dan laporannya. Kemudian tempatnya, tempat pengabdian itu ada di rumah kalian, ada di atau di lingkungan peserta KPM. Kalau di rumah sekiranya ada tempat untuk mengabdi, tidak masalah, lebih bagus baik juga. Kalaupun tidak, ada di lingkungan terdekat, tetangga mungkin atau tetangga sekitar yang tidak terlalu jauh dari rumah. Nah, ini yang bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan. Kita di sini berusaha untuk tidak usah muluk-muluk, tidak usah sulit-sulit lah. Yang penting kalian melakukan pengabdian, walaupun hal itu kecil nggak apa-apa. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan apa, mengumpulkan massa yang banyak, kemudian ceramah dan lain-lain, atau memberikan apa namanya itu pembekalan tentang pembekalan tentang kreativitas itu yang memang tidak bisa. Maka dari itu kita cari yang simpel-simpel saja. Ada 4 aspek yang bisa diambil, ada aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Aspek keagamaan kalian bisa melalui dakwah keagamaan, kemudian sharing ilmu, edukasi hukum agama, tanya jawab keagamaan, dan lain-lain. Kemudian pendidikan itu kalian bisa melakukan pendampingan belajar bagi santri atau siswa, kemudian pembuatan konten kreatif, dan lain-lain. Kalau di rumah ada adik atau ponakan atau tetangga yang masih sekolah, kemudian kalian mendampingi mereka belajar, itu sudah disebut dengan KPM gitu ya. Kemudian kalau kalian hobi di dalam pembuatan konten kreatif, entah itu membuat apa ya, film pendek atau dengan pelajarannya siswa, itu juga sudah disebut dengan melakukan pengabdian. Tidak hanya membuat, tetapi setelah itu dipublish, itu sudah melakukan pengabdian masyarakat. Di bidang kesehatan, ini sebenarnya saya rasa banyak sekali mahasiswa yang sudah melakukan. Ada penjagaan posko COVID-19, penyemprotan desinfektan, pembagian sembako, pembagian masker, kemudian
pendampingan psikologi bagi ODP dan orang yang pendampingan pasien. Maksudnya ini adalah biasanya pasien yang sudah sembuh itu secara psikologis juga belum terlalu ini ya, belum terlalu kembali normal, jadi dirasa itu perlu pendampingan. Selanjutnya adalah aspek perekonomian. Penguatan industri rumah tangga meliputi pendampingan pengemasan, kemudian pembuatan label dan pemasaran hasil karya industri rumah tangga di lingkungan sekitar peserta. Mungkin di rumahnya sendiri juga ibunya atau mbaknya itu sudah membuat kue-kue atau membuat makanan-makanan apa gitu, tapi yang masih pengemasannya tradisional, kemudian pemasarannya tradisional, kalian bisa membantu ibu atau saudara atau tetangga itu untuk memasarkan, untuk mengemas biar lebih cantik, kemudian membuat label biar bisa diterima oleh masyarakat, itu juga sudah kita sebut dengan pengabdian masyarakat begitu. Selanjutnya ini pelaporan. Mungkin nanti saya rasa perlu banyak diskusi di bentuk-bentuk kegiatan. Silakan nanti tidak hanya bentuk kegiatan, terserah apapun yang ditanyakan terkait KPMDR ini, nanti kita persilakan dengan tangan terbuka. Kemudian pelaporannya, jangan dilihat banyaknya. Ini sebenarnya simpel saya rasa. Jadi yang pertama yang wajib ada itu adalah logbook. Logbook contoh terlampir. Oke, nanti saya tunjukkan. Logbook kegiatan itu diisi setiap kali melakukan kegiatan. Sebentar, saya mau membuka layar satu lagi, gimana ya caranya ya? Skip dulu ya. Oke, ini. Ya, keluar dulu, terus di. Oh iya, oke, sudah. Oke. Ini cover logbooknya. Nanti contoh formatnya bisa dilihat di buku pedoman. Ini covernya, cover logbooknya. Jangan lupa nanti dikasih foto kalian di sini. Foto yang sendiri aja, nggak usah dengan temennya. Kemudian identitas kalian diisi, nama, NIM, fakultas, jurusan, lokasi kalian di mana. Dusun, kalau memang itu, mulai dari dusun, kemudian desa, setelah itu adalah kecamatan. Sama kabupaten, karena kita berasal dari kabupaten yang berbeda-beda. Bahkan ada yang dari provinsi yang berbeda-beda. Silakan ditulis lengkap-lengkapnya. Kemudian ini contoh pengisian logbook, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa pelaksanaan KPM itu selama 40 hari, jadi setidaknya logbook ini diisi 40. Ini, katakan ini hari ke-1. Kalian hari Selasa itu sudah mulai bergerak, ya ditulis di sini. Selasa tanggal 2 Juni 2020. Ini jadwalnya, mulai jam berapa kalian melakukan pengabdian, kegiatannya apa, dirinci seperti ini ya. Kalau kalian suka dengan dunia apa seni, terus kalian akan membuat tentang poster edukasi, yang pertama yang dilakukan adalah seperti contoh ini, persiapan, jadi kira-kira mau gambar yang seperti apa. Kemudian, ini ada yang salah, pembuatan poster dan lain-lain. Kemudian, sebentar, masih proses. Aduh, ngapain ya? Di sini diberi catatan atau refleksinya. Jadi, tidak hanya apa saja yang kalian lakukan, tetapi refleksinya. Jadi, seperti contoh yang sudah saya tulis di sini, setelah meminta pendapat kepada teman atau kepada ahli di bidang pembuatan poster, ditemukan bahwa poster yang dibuat belum memuat kata-kata atau gambar yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga perlu dilakukan pembenahan beberapa gambar dan lain-lain. Oke, ini untuk hari keduanya, mungkin penyelesaian poster atau pempublisan poster bisa ditulis di sini. Begitu seterusnya sampai dengan 40 logbook, begitu ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya uraikan. Setelah logbook itu tadi, itu ada laporan pelaksanaan KPM dari rumah, formatnya ada di setelah logbook ini.
ini covernya, laporan pelaksanaan. Ini covernya. Kemudian isinya sudah ada kerangka-kerangkanya, terdiri dari pendahuluan, kemudian pelaksanaan, kemudian penutup, daftar pustaka, lampiran. Selanjutnya adalah foto-foto. Jadi foto, jangan lupa sebagai bukti kalian juga harus memberikan foto, melakukan pemotretan, pemotretan ketika kalian melakukan pengabdian. Minimal adalah 10 foto. Fotonya nanti juga diunggah di Bit.ly juga. Selain itu ada video, video kompilasi kegiatan atau video tutorial, video animasi, video dokumenter, terserah. Saya rasa video ini tidak sulit karena video ini tidak harus kalian videokan secara gerak penuh gitu, tidak, tetapi kalian bisa mengambil dari rangkaian foto kegiatan kalian, kemudian digabung-gabungkan, kemudian dibentuk menjadi sebuah video, itu bisa. Jadi maksud video di sini, maksud kita adalah kalian tidak harus memvideokan apa kegiatan kalian secara penuh, tidak, tetapi video ini bisa diambil dari foto-foto pelaksanaan kegiatan kalian. Selanjutnya, kalau ada yang tertarik menulis buku, artikel, opini, esai, itu kalian bisa melakukan itu dan diunggah di internet. Yang ini linknya nanti juga dikopikan ke pada saat laporan. Yang terakhir adalah ini. Sebagai bukti lagi, kalau kalian sudah melakukan KPMDR, itu menandatangani, membuat surat pernyataan ini. Ini nama kalian, jurusan, fakultas, kemudian judul KPM kalian apa, gitu, diberi judul apa. Ini surat pernyataannya ditandatangani oleh siapa yang mendampingi kalian, entah itu takmir, ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, pak camat, dan lain-lain. Itu. Kemudian laporan-laporan tadi itu silakan di-upload di Bit.ly ini. Paling lambat adalah 15 September 2020. Lebih cepat sebenarnya lebih baik. Akan lebih baik kalau kalian membuka dulu Bit.ly ini, dibuka dulu nanti di Chrome, isinya apa, kemudian dipersiapkan. Begitu akan lebih mempermudah kalian. Kemudian penilaian. Ada tiga penilaian yang kita ambil. Yang pertama adalah logbook atau catatan harian yang dibuat tadi, bobotnya 35%, kemudian laporan pelaksanaan KPM, yang tadi ada pengantar, kemudian pelaksanaan, penutup, itu bobotnya 35 juga. Yang terakhir adalah foto dan video, video pelaksanaan program, bobotnya 30 juga. Kalau ada esai, ada buku, ada apa namanya konten kreatif yang diupload, itu akan lebih menambah berat nilainya. Selanjutnya bobot akademik, seperti nanti yang akan kalian seperti yang sudah kita ketahui bahwa bobot akademik atau SKS-nya dari KPM ini adalah 4 SKS. Ya, hasil laporan KPM nanti akan oleh panitia atau tim pelaksana akan dikonversikan sehingga akan menghasilkan apakah nilainya A, A plus A, A min, B plus B, B min, dan lain-lain. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan kontak untuk pertanyaan-pertanyaan seputar KPM ketika kalian merasa kesulitan di lapangan. Ini emailnya kpm2020@iainponorogo.ac.id. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih, Pak Ferry. Ya, terima kasih, Bu Nurul. Atas sama-sama. Paparannya. Teman-teman semuanya, artinya bahwa kegiatan program KPM itu adalah program yang harus kita laksanakan. Itu juga itu akan menjadi sebuah persyaratan bagi teman-teman ketika menyelesaikan studi. Artinya bahwa kenapa kita tetap memburu atau melaksanakan kegiatan KPM dengan sistem dari rumah ini, tidak kita menunda nanti-nanti. Setelah nanti kita tunda nanti-nanti, artinya itu juga akan memberikan
penundaan kepada teman-teman semuanya itu untuk selesai atau lulus kuliah. Jadi lulus kuliah teman-teman akan juga akan mundur ketika pelaksanaan KPM itu akan dilaksanakan di kemudian atau dimundurkan. Jadi dengan format-format yang sedemikian ini, saya kira ini memberikan solusi kepada kita bagaimana kita tetap melaksanakan program perkuliahan yaitu KPM tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi substansi. Jadi proses yang kita lakukan di sini sebagaimana disampaikan Bu Nur tadi lebih kepada output atau outcome-nya. Jadi apa yang bisa kita lakukan atau yang kita hasilkan begitu saja. Bagaimana proses tidak begitu banyak melihat bagaimana prosesnya. Contoh tadi mengajari adik, mengajari tetangga, anak tetangga ngaji atau belajar itu sudah disebut sebagai pengabdian. Dan contoh-contoh kegiatan yang lain. Oke, itu kira-kira pemaparan dan selanjutnya kita beri kesempatan pada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bu Evi ataupun Bu Nurul. Saya beri kesempatan dua perempuan dan dua laki-laki terlebih dahulu. Langsung ngomong. Teknis Bu Evi atau langsung saja ini saya tunjuk. Langsung aja nggak apa-apa Pak Fer. Bu Evi. Oke, satu, sebentar ya. Halo. Silakan acungkan tangan. Raise hand itu sudah, ada yang alimah itu. Oke, satu, Badrul Latifah, yang ada perempuan alimah, kemudian. Ada alimah. Alimah, ya. Yang laki-laki, coba. Dua orang laki-laki. Ngomong. Ada yang laki-laki yang ingin bertanya? Badrul Alimah, Badrul aja dulu ini. Oke, ya silakan. Badiul Latifah. Badrul silakan disampaikan. Badiul Latifah. Badiul Latifah, ya. Badiul Latifah. Ya, Pak, ini ingin bertanya, Pak. Kalau misalnya satu orang menggunakan beberapa metode, kayak misalnya satu orang menggunakan pendidikan dan keagamaan gitu, apa diperbolehkan, Pak? Oke. Oh. Pertanyaan selanjutnya dulu aja, Pak Fer. Ya. Cukup, Mbak Badiul? Cukup, Pak. Oke, ya. Selanjutnya. Alimah. Alimah, mana Alimah? Tapi gambarnya tolong dikeluarkan. Alimah, bisa dikeluarkan gambarnya? Ya, bentar, Bu. Ya. Saya mau tanya, berarti dalam KPMDR ini, tidak harus meliputi empat aspek tadi ya, yeah. Seperti an itu kemampunya itunya begitu kan Bu? Bisa diulang? Oke, okay, yep. Oh, bisa nyambung? Sudah poinnya dapat kan? Sudah ditanggap, sudah dapat. Oke. Okay. Coba yang laki-laki, perwakilan laki-laki dua orang. Oke, okay, Mas Tablik, ya. Yeah. Oke, jadi saya ingin bertanya untuk kegiatan KPM ini, apakah ada surat resmi dari pihak kampus untuk diberikan ke pihak desa sebagai pengantar kita untuk mengadakan kegiatan KPM? Oke, ya, terima kasih. Oke, tadi mungkin ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Siapa ini? Muhammad Faiz Amitati. Oke, ya, ya. Apabila kegiatan KPM ini dilaksanakan di pondok pesantren, bisa apa enggak? Ya, oke. Fokusnya di pondok pesantren, ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ada empat pertanyaan. Dari Mbak dua laki-laki dan dua perempuan tadi, poinnya adalah pertama kaitannya dengan metode.
Dan kemudian yang kedua kaitannya dengan pilihan-pilihan. Dan yang ketiga kaitannya dengan surat pengantar. Dan yang keempat adalah tempat pengabdiannya. Oke, ini Bu Nurul atau Bu Evi yang dulu menanggapi, silakan. Saya dulu mungkin ya, nanti Bu, kalau saya kurang lengkap bisa ditambah Bu Evi atau Pak Ferry begitu ya. Sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 itu hampir sama. Cuma secara bahasa memang agak berbeda. Maaf, saya tadi lupa menyampaikan. Terima kasih, saya sudah diingatkan terkait beberapa aspek yang bisa diambil oleh mahasiswa begitu ya. Sebenarnya tadi di awal saya sudah berencana untuk ngomong itu, tetapi ketika ngomong sudah lupa. Oke. Di penjelasan ini ada, sebentar saya tak share screen dulu. Share screen dulu. Oh, maaf. Kok ini? Kok pertanyaan ini? Bentar. Ya. Ada 4 aspek yang bisa diambil, ada keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pertanyaannya, berapa aspek yang bisa diambil? Jawabannya adalah semampu kalian. Kalau kalian merasa hanya perlu 1 aspek saja, atau hanya bisa 1 aspek saja, silakan. Kalau 2 aspek bisa, lebih bagus. 3 aspek, 4 aspek lebih bagus. Tetapi masalahnya ada di pelaporannya. Karena pelaporan itu yang diambil hanya 1 aspek saja. Jadi, kalaupun logbook kalian berisi beberapa aspek, katakan hari ini kalian melakukan pengabdian di keagamaan gitu ya. Jadi logbook yang pertama itu berisi tentang keagamaan, nggak apa-apa. Kemudian besok kalian ketemu dengan santri atau siswa yang kesulitan belajar, kalian mendampingi, itu kalian jadikan pengabdian. Berarti itu kan aspek pendidikan, nggak apa-apa, diambil saja begitu ya. Jadi logbooknya bisa bermacam-macam aspek. Tetapi untuk pelaporan yang untuk laporan yang individu yang terakhir tadi itu hanya 1 aspek saja yang dilaporkan. Menurut kalian kira-kira yang paling menarik buat kalian itu aspek apa? Itu yang ditulis di laporan individu kalian begitu. Kemudian sebentar saya. Saya buka dulu pedomannya. Ini kenapa enggak? Ini ya, oke. Sambil menunggu layar saya merespon, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Surat resmi ke desa, adakah surat resmi ke desa untuk dijadikan pengantar bahwa kita akan melakukan pengabdian? Itu sebenarnya gini, sebenarnya pertimbangan kita adalah pengabdian yang kalian lakukan itu sesimpel mungkin aja gitu ya. Kalau kalian rumahnya dekat dengan masjid, ya sudah kalian ke masjid saja. Atau ke, kalau rumahnya apa namanya, seperti yang saya bilang, ada adik atau ponakan yang masih sekolah kemudian perlu dibimbing, ya sudah di rumah saja gitu. Nah, jadi menurut saya surat pengantar itu tidak selalu harus ada, tapi kalau kalian perlu surat pengantar, nanti akan kita buatkan formnya, bit.ly-nya begitu ya, yang minta surat pengantar siapa, kemudian di situ kalian sertakan emailnya, kita akan email surat pengantarnya, begitu. Kemudian untuk yang terakhir tadi Mas Faiz, apakah boleh kegiatan ini dilakukan di pondok pesantren? Boleh banget Mas, di kosan aja boleh. Kosan, pondok pesantren, rumah terserah lah. Yang penting kalian sekarang tinggal di mana. Kalau kalian aslinya Jawa Tengah, sekarang kalian masih ada di Ponorogo, nggak usah nyempat-nyempatin pulang, nggak usah. Itu malah menjadi sebuah perkara besar gitu ya, nggak usah. Kalau kalian memang tinggal di pondok atau di kosan atau dari pondok saja bisa. Katakan di pondok itu masih ada beberapa santri gitu ya. Kalau kalian, saya rasa kalau sudah semester 6 itu sudah senior, masih banyak adik-adik yang di bawahnya. Nah, jadikan itu sebagai pengabdian kalian.
entah itu ngaji bareng atau kalian sharing-sharing apa tentang keagamaan, itu bisa. Jadi itu jawabannya. Saya kembali ke pertanyaan pertama tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, boleh beberapa aspek diambil. Tidak hanya satu aspek, kalau dirasa perlu 2, 3, 4 aspek diambil, boleh. Tetapi logbook di sini, kalau kalian ngambil 3 aspek, logbooknya akan bermacam-macam. Kalau ini kan persiapan pembuatan poster edukasi penyebaran COVID, ini kan berarti aspek pendidikan yang kalian ambil. Katakan di hari kedua, kalian tertarik dengan melakukan pengabdian di bidang keagamaan. Ya, yang di logbook 2 ini isinya ya keagamaan. Entah itu kalian, seperti yang saya bilang tadi, ada topik-topik menarik, pengen sharing dengan teman-teman, kalian rekaman, kemudian dipublish, itu bisa ditulis di sini. Tetapi untuk yang laporan ini hanya fokus saja ke satu aspek. Katakan yang paling kuat yang kalian lakukan di pendidikan atau di keagamaan, ya sudah, yang di laporan individu ini laporan itu ya aspek yang paling kuat yang menurut sampean lakukan, begitu. Itu yang bisa saya katakan, monggo kalau ada yang mau ditambahin Bu Evi. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Pak Ferry, terima kasih Bu Nurul, Pak Ferry. Saya tuh masih gualau gara-gara nggak bisa YouTube, ya Allah, mohon maaf banget. Iya, rame kayaknya pun di YouTube, karena anak-anak nunggu via YouTube. Iya, mohon maaf sih. Maaf sekali, ya Allah, itulah manusia ya, sudah berencana, tapi Tuhan yang menentukan lagi. Iya, benar-benar. Tapi nanti, nanti bisa diupload via YouTube-nya. Ya, bisa, Anjir. Nanti recording-nya ini. Iya, bisa. Oh, gitu. Nanti juga bisa bertanya sama teman-temannya. Oke, begini. Oh, iya. Yang disampaikan oleh Bundur tadi sudah menjawab semua pertanyaan. Jadi, KPMDR itu sifatnya adalah kita benar-benar menjaga agar tidak tersebarnya virus COVID. Oleh karena itu, tapi tidak kemudian itu menghalangi niatan kita untuk pengabdian masyarakat melalui KPM ini. Maka namanya adalah KPM dari rumah. Jadi, kita tidak akan meribetkan teman-teman semua, mahasiswa semua, untuk ngurusi yang administrasi, gitu, yang administrasi sifatnya. Hanya gara-gara administrasi kemudian menyebabkan teman-teman tidak bisa KPM, itu kita hindari. Yang kita inginkan itu hanya Anda melakukan, Anda mempunyai buktinya, dan Anda melaporkannya. Hanya itu saja. Adakan toh dengan itu kemudian, ala wes, aku rasa nyapa-nyapa wes, ya monggo, terserah. Ini semuanya kembali kepada nurani masing-masing. Karena bagaimanapun juga, apa yang akan Anda lakukan itu, semuanya adalah, ada efek positifnya, yaitu Anda akan dapat nilai. Kalau kemudian Anda dapat nilai, tapi Anda tidak melakukan apa-apa, ya itu kan kembali kepada diri Anda masing-masing. Gitu ya. Maka, apa yang bisa Anda lakukan yang paling dekat dari rumah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, ya itu yang Anda lakukan. Memang sebenarnya banyak sekali, usulan yang disampaikan ke kita, ke kami, ke LPPM. Tapi karena kemudian dipandang itu ribet, misalnya membuat kelompok. Yang satu daerah, misalnya yang dari Ngawi, gimana kalau misalnya kita mengadakan, membuat kelompok Ngawi. Yang dari Jenangan, gimana misalnya kelompok Jenangan. Monggo, terserah, kalau memang menurut teman-teman semua itu nyaman, itu membuat Anda bersemangat, Anda merasa bisa enjoy dengan kelompok, monggo. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa LPPM itu tidak mewajibkan Anda membuat kelompok. Karena sifatnya KPMDR itu adalah individu. Jadi yang paling dekat dengan diri Anda, apa yang paling bisa Anda lakukan? Itu saja yang Anda lakukan. Tidak usah kemudian merepotkan atau membahayakan diri Anda sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Misalnya, Anda nekat ke masjid, sementara misalnya di masjid itu masjidnya ditutup misalnya, itu kan berarti Anda nekat ya, wong masjidnya sudah jelas ditutup, kok Anda nekat mau ke masjid, misalnya begitu. Tapi mungkin ini akan ada perubahan setelah new normal, tapi ingat bahwa new normal itu Anda harus lebih bisa menjaga diri malahan. Jadi jangan memaksa orang untuk menerima Anda, sekali lagi itu. Kalau memang orang-orang di lingkungan Anda misalnya tidak bisa menerima kehadiran orang lain ada di lingkungannya,
meskipun itu misalnya Anda adalah warga di situ, ya Anda jangan memaksa. Apa yang bisa Anda lakukan dan masyarakat menerima dengan baik dan itu tidak menyebabkan kemadorotan, gitu ya. Jadi kalau di dalam usul fikih itu adalah dororo wala diror, jadi tidak membahayakan diri Anda sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu saja yang dilakukan maksud saya. Itu ya, itu tambahan dari saya. Oke, monggo Pak Ferry, silakan. Disampaikan kepada guru dan guru-guru kegiatan kita sesimpel atau sesederhana mungkin itu. Dan kalau menurut saya teman-teman bisa memilih kegiatan yang kegiatan itu bisa. Pak Ferry, suaranya tidak kedengaran, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi begini, menurut saya kegiatan KPM ini kita laksanakan dengan sesimpel atau sesederhana mungkin, tetapi itu masih memberikan dampak bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Kalau menurut saya juga bisa dipilih, teman-teman bisa memilih kegiatan yang itu sifatnya berkesinambungan atau terus menerus. Yang dalam bidang pendidikan, contoh tadi adalah memberikan pengajaran ngaji. Nah, itu kan bisa dilakukan setiap hari dan itu saya kira dengan variasi kegiatan-kegiatan di setiap harinya itu sudah bentuk kegiatan. Kalau kita lakukan 40 hari itu sudah menjadi satu bentuk pengabdian, kuliah pengabdian dari rumah. Oke, itu mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin saya bisa menampilkan pertanyaan dari YouTube. Tapi saya tunggu dulu dari ini live Zoom, dari Zoom. Silakan kalau ada, raise your hand. Tanya. Gak usah sungkan-sungkan, jangan grundel di belakang gitu ya. Ya, Bu. Ya, silakan Mas ya, Yusuf. Silakan. Ya. Saya siapa ini? Yusuf Haji Saputro. Ya, oke. Okay. Oke, ya. Saya mau bertanya, jadi kalau kita melakukan kegiatan dalam sehari itu kan berbeda jam, Bu. Apakah berbeda jam itu kita berbeda aspek, apakah boleh? Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Teman-teman yang tidak bertanya, tetap di mute. Teman-teman, halo, yang tidak bertanya silakan di mute. Oke. Kalau nggak ada mungkin saya bisa langsung merespon. Nggak apa-apa, Mas. Jadi nggak harus sehari itu satu aspek, itu kan agak sulit. Maksud saya, kan banyak kemungkinan sampean nanti ketemu sehari melakukan beberapa Oke. Jadi nggak apa-apa. Satu hari nggak harus satu aspek kegiatan. Kalau memang sampean melakukannya lebih dari satu aspek kegiatan, tulis aja di situ. Berarti satu logbook itu isinya juga nggak harus satu aspek, nggak apa-apa. Nanti lagi-lagi laporannya adalah fokusnya sampean ada di mana. Menurut saya, efek yang paling besar yang kamu berikan selama pengabdian itu efek di apa pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Itu saja. Ada yang lain? Saya, Bu. Yang saya ingin bertanya, Bu. Siapa? Mana nih? Warta, Pak Ferry, siapa yang? Oke. Okay. Saya, Bu. Oke. Okay. Silakan di wadah. Iya. Begini, saya ingin bertanyakan itu pelaksanaan KPM itu dilakukan secara individual. Nah, kalau misalnya dalam satu desa atau satu RT itu kan di lingkungan saya ada beberapa mahasiswa yang juga melaksanakan KPM seperti saya. Tapi beda jurusan. Nah, mungkin bisa apa enggak, Bu, kalau misalnya kami berkoordinasi dalam pelaksanaan itu. Yeah. Mungkin aspek yang diambil berbeda mungkin. Terima kasih. Yeah. Oke, terima kasih. Langsung saya respon saja biar tidak lupa. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih ke Mbak Wardatu. Tadi saya juga mau menyampaikan bahwa walaupun ini individu, sifatnya memang individu, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian bekerja sama dengan teman yang tidak jauh. Jadi yang satu dusun,
satu desa itu bisa, tetapi yang dusunnya berdekatan gitu ya, jangan yang dusun. Kadang kan satu dusun itu mencelat di tempat yang jauh gitu ya. Itu bisa. Tetapi lagi-lagi harus diperhatikan adalah protokol ini ya, protokol kesehatan, pencegahan penularan COVID itu. Jadi jangan kumpul-kumpul lebih dari 5 orang, kemudian apa, jaga jarak, pakai masker, nggak usah salaman-salaman begitu. Boleh kalian koordinasi dengan teman-teman, lebih baik koordinasinya kebanyakan via virtual, via WA atau via apa gitu. Kemudian ketika memang dirasa perlu ketemu, itu baru ketemu ketika eksekusi dan ketika pelaksanaan itu. Jadi kalian boleh kerjasama dengan temannya, tetapi laporannya pasti antara satu orang dengan orang lain secara bahasa dan lain-lain pasti berbeda. Kalau sama itu berarti namanya adalah copy paste gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Mungkin yang lain. Anu, saya Pak, mau coba tanya Pak. Tanya Pak. Misalnya ambilnya siapa namanya? Siapa namanya? Oh, namanya Yusuf Fajar, Bu. Mana? Oh, Yusuf tadi. Gambarnya bisa? Gambarnya bisa dimunculkan, Mas Yusuf? Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Iya. Biar kita tahu orangnya ada. Ya, Bu. Ya. Mau tanya, itu kan misalnya saya ambil aspek pendidikan, terus ambilnya yang pembuatan konten. Masa 40 hari saya logbooknya isinya pembuatan konten semua, Bu? Oke, Yusuf, anak bahasa Inggris ini. Ya, Bu. Membuat konten kan enggak juga 40 hari, Yusuf. Maksud saya pengabdianmu ya jangan hanya membuat konten itu satu, dan kontennya hanya satu. Enggak, kontennya enggak. Kan katanya tadi disuruh fokus ke satu. Enggak, ya Allah, kok fokus ke satu? Enggak tahu, Bu. Enggak, Suf. Siapa bilang fokus ke satu? Oh, berarti ini baru gabung. Enggak, jadi kamu bisa mengambil lebih dari satu aspek. Dan saya rasa kalau satu aspek yang diambil memang agak-agak monoton gitu ya. Lebih baik ya memang 2-3 aspek yang diambil. Cuma saya bilang laporan akhirnya itu satu aspek yang ditulis. Karena kalau kamu menulis laporan akhir 3 aspek akan mumet gitu loh. Jadi kita mencari madhab yang mudah sajalah. Kita tidak ingin mempersulit kalian. Yang penting kalian melakukan pengabdian, terus KPM juga apa jalan begitu. Berarti untuk laporan akhir memilih salah satu di antara empat aspek itu. Benar. Itu laporan akhir, tapi kalau logbook tetap logbook berdasarkan apa yang kamu lakukan tiap pengabdian. Entah itu aspek ekonomi, aspek pendidikan gitu, keagamaan begitu. Paham, Sup? Oh iya. Iya, Bu. Baru paham ya, itu, Bu. Saya aspeknya di logbooknya juga penulisan satu aspek saja, Bu. Di logbook enggak, di logbook semua aspek ditulis. Kalau logbooknya semua aspek ditulis. Yang di laporan akhir yang ada pendahuluan, kemudian kegiatan, penutup itu hanya satu aspek. Satu aspek. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, kalau gitu. Iya, sama-sama. Ya, oke, saya masuk ya. Jadi Mas Yusuf tadi, halo. Mas Yusuf tadi itu kalau memang yang dipilih adalah bikin konten, ya, jadi nanti yang dilaporkan di hasil akhirnya ya yang konten itu gitu. Tapi ya, kemudian sehari-harinya masuk sama yo arep ngupain konten 40 hari itu lo berapa konten? Apa yo betah ora mentu liyane gitu. Enggak foto-foto. Masalahnya foto-foto dengan dirinya sendiri gitu. Oke, itu ada Husnun PGMI, silakan kayaknya ya Pak Ferry ya. Saya mau tanya, Pak. Ini Raisen ya, Raisen. Waduh. Halo, siapa saya mau tanya. Sama, Bu, bisa masuk suaranya ya. Saya mau bertanya di sini tentang pelaporan logbook. Di situ kan ada jadwal-jadwal jamnya terperinci kan, Bu. Misal jam 7 sampai 8 atau misalnya. Dalam satu di laporan itu apakah kita harus menjelaskan 20? Terima kasih. Aduh. Nggih, oke. Okay. Tapi ya, ini deh. Iya. Oke, okay. Pertanyaannya bagus saya rasa. Sebentar saya share screen lagi ya. Oke.
kita bilang bahwa KPM-nya kita madhab yang ini aja deh, yang mudah, nggak usah dipersulit gitu ya. Walaupun contohnya seperti ini, tapi kalian bisa menulis ini sebagai narasi, jadi nggak usah jam berapa. Sebenarnya ketika ditulis seperti punya saya ini lebih mempermudah kalian untuk tidak menghabiskan banyak kata sebenarnya. Tapi kalau sulit untuk menjawab jadwal seperti ini, dinarasikan aja. Jadi pada jam segini sampai jam segini saya melakukan kayak diary gitu. Jadi tidak, logbook itu tidak harus saklek seperti ini sebenarnya, tapi yang jelas itu berisi kegiatan kalian sehari-hari, kemudian refleksinya, yang bawah ini adalah refleksinya apa, dari kegiatan kalian, refleksinya apa. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah, apakah ini harus dihitung 24 jam? Tidak, karena apa namanya, KPM itu, kalau di lapangan memang kan, kalau apa perkelompok itu kan kalian 24 jam di lapangan, tetapi kan ketika di lapangan kalian juga tidak melakukan pengabdian terus selama 24 jam kan tidak. Jadi ya normal aja lah, mulai dari jam 8 sampai jam 16. Kalau walaupun kalian tidak selalu melakukannya jam 8 pagi sampai jam 16 pagi, bisa saja kalian melakukannya siang, sore, atau malam, itu fleksibel aja. Jadi dihitung kira-kira sehari 6 sampai 8 jam begitu ya. 6 sampai 8 jam kegiatan pengabdian. Terima kasih ya, Bu Agus. Iya, sama-sama, Mbak. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Saya, Pak, bertanya. Siapa namanya, Mbak? Siti Umi. Siti Umi. Okay. Gambarnya, Mbak Umi, gambarnya. Ya, benar, Bu. Belum pakai jilbab, Bu. Ya, silakan. Bu, saya tanya. Oh, bertanya. Bentar ya. Oke. Jadi, terkait mengapa tidak ada DPL yang mendampingi mahasiswa saat KPMDR. Oke. Bagaimana jika ada kesulitan? Putus-putus, Bu. Nggih, tapi poinnya sudah ada manipulasi. Oke, manipulasi, oke. Oke, langsung saya respon, Mbak. Mohon maaf karena suaranya putus-putus, jadi akan saya jawab. Mungkin nanti Bu Evi, monggo kalau ada yang perlu ditambah ya. Bu Evi. Kenapa tidak ada DPL? Seperti yang dibilang Bu Evi tadi, bahwa anggaran KPM yang jumlahnya ratusan juta itu dikembalikan kepada yang memberikan anggaran pemerintah untuk penanganan wabah ini. Jadi anggarannya sudah tidak ada sama sekali. Itu itu yang menjadikan alasan kita kenapa tidak ada DPL. Sebenarnya kemarin kita akan membuka pengumuman kepada dosen-dosen siapa yang berkenan untuk secara sukarela menjadi DPL bagi mahasiswa. Tetapi hal itu muncul juga permasalahan, iya kalau DPL yang daftar 100, itu tidak terlalu sulit bagi kita untuk membentuk DPL, karena kalian 1.900 dengan 100 DPL, berarti per DPL mendapat 19 anak. Itu tidak terlalu sulit karena koordinasinya bisa via online. Tetapi masalahnya yang bagaimana kalau dosen yang daftar hanya 20, 30, dan mungkin hanya 10 gitu ya, itu sebuah permasalahan besar. Dan karena volunteer, sukarela, dan ketika DPL yang daftar sedikit, beban yang diberikan kepada DPL akan semakin berat, sangat berat, apalagi kalau hanya 10 DPL yang daftar, harus mengampu 190 mahasiswa per dosen, itu kan luar biasa beratnya. Jadi LPPM sebagai lembaga yang memang bertanggung jawab dalam hal kuliah pengabdian masyarakat, ya pasang badan untuk sekaligus menjadi tempat pendamping bagi mahasiswa. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, tadi seperti yang saya bilang, bisa chat, bisa mengirim email ke kpm2020@iainponorogo.ac.id. Saya akan usahakan sehari mungkin 4 atau 5 kali, atau bahkan saya pantengi kalau saya tidak istirahat begitu.
Kemudian bagaimana kalau ada manipulasi dari mahasiswa gitu ya? Oke, kita saya yakin mahasiswa itu lebih banyak yang jujur daripada yang tidak jujur. Kalaupun itu ada manipulasi ya kita kembalikan kepada orang yang membuat manipulasi gitu ya. Dan Tuhan tidak sare kok. Jadi apa? Kalau kita terima aja, kita taunya hitam di atas putih, kemudian bukti-bukti foto itu. Jadi kalau ada manipulasi pasti ada yang mencatat lebih detail gitu. Dan itu bukan manusia, maksud saya begitu. Jadi kita husnudan saja kepada mahasiswa bahwa mahasiswa melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik untuk melaksanakan KPM ini. Begitu. Monggo Bu Evi kalau ada yang mau ditambah. Iya, saya setuju dengan Bu Nurul. Jadi memang kita husnudzon ya. Jadi lagian ngapain saya suudzon atau kami suudzon, bikin pusing aja. Kerjaan sudah, banyak, weh. Itu kewajiban Anda semua. Kita hanya mendampingi. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidak KPM, saya bikin laporan aja ya, manipulasi. Ya monggo, terserah. Toh itu nanti kembalinya ke Anda sendiri, bukan ke kami. Terus untuk yang DPL, itu memang sebenarnya tadi Pak Wadek, Pak Mukhlas, itu juga menanyakan bagaimana kalau misalnya ada dosen yang akan mendampingi anak-anak KPM. Dengan senang hati, kalau memang ada kerjasama yang baik, mahasiswa membutuhkan, kemudian ada dosen yang kerso mendampingi, nanti akan kami beri, kita hanya bisa memberikan award. Memberikan apresiasi itu tidak dalam bentuk, mohon maaf, uang, karena memang dananya sangat tidak ada. Tapi kami dari LPPM hanya bisa memberikan surat keterangan bahwa dosen tersebut sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan mahasiswa. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya sinergi antara dosen dan mahasiswa itu tadi bisa kemudian diwujudkan menjadi sebuah artikel atau sebuah penelitian yang itu bisa dijadikan, diunggah di jurnal, alhamdulillah, kalau memang itu mau dilakukan. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau memang mempunyai dosen yang dirasa bisa mendampingi jenengan, dan jenengan sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen tersebut, tinggal kemudian teman-teman menyampaikan kepada Bu Nurul melalui email yang tadi sudah disebutkan kepada Bu Nurul bahwa saya si A mau sinergi dengan dosen Bapak B atau Ibu B, Ibu C misalnya. Nah, kemudian itu dimintakan surat kepada kami dalam bentuk pemberitahuan begitu, akan kami proses. Dan nanti akan kami, syukur-syukur nanti itu tadi ya, endingnya adalah menjadi sebuah sinergi yang bagus, yang bisa ditulis di sebuah penelitian, pengabdian masyarakat, yang bisa diunggah ke jurnal. Itu saya kira tambahan dari saya. Monggo Pak Ferry, silakan. Terima kasih, Bu Evi, Bu Nurul. Pak Mukhlas masih gabung dengan kita? Kalau masih gabung, kami ingin dengan memberikan komentar terhadap ini. Tidak. Afer, ada yang resen tuh? Ada yang resen? Saya maaf lagi. Iya. Oke, Mas, silakan. Yang resen. Monggo. Yang Sema Febi, Mas Sarul. Mas Sarul, mau ngomong Mas Sarul? Yes, Sarul dulu. Ya, mau bertanya Bu, untuk format laporannya itu apa ada seperti margin atau ukuran huruf atau maksudnya seperti ukuran kertas dan untuk kayak seperti biasanya Bu, apakah ada format seperti itu? Kan di buku pedoman belum ada penjelasan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Iya, memang tidak kita tulis, tapi kalau dirasa nanti kita bisa merevisi buku pedomannya. Jadi normalnya kan pakai A4, spasinya 1,5 saja, jangan 2. Kalau 2 ini menurut saya agak terlalu lebar menurut saya. Jadi spasinya 1,5 A4. Kiri kanan itu adalah 3,
kemudian atasnya 4, atasnya 3, bawahnya, 4, 3. Iya, kiri 3, kanan, kebalik ya. Kiri 4, kanan 3, atas 4. 4, bawah 3, ya normal seperti ya. Ya normal aja, ya yang normal. Normal aja, gitu. Kemudian Times New Roman 12, biasa, yang formal-formal kan gitu. Begitu ya. Seperti membuat makalah biasanya. Ya, betul. Monggo Mas PGMI itu kayaknya sudah muncul, mau ngomong, silakan. Ya. Halo. Ya, ya, silakan Mas. Okay. Hendika, monggo, Mas Hendika. Jadi Ibu, terima kasih sebelumnya. Ini kan ada beberapa pesan dari teman-teman terkait surat pengantar itu nanti mohon di apa dibuatkan. Kemudian terkait untuk penulisan seperti jurnal dan sebagainya itu nanti kalau dalam pengisian logbook, pripun nggih, Bu? Tentang karya ilmiah. Oke, nggih. Terima kasih. Jadi kalau pembuatan karya ilmiah ya diceritakan aja. Jadi saya rasa proses awal itu dari mencari ide dulu. Jadi di logbook itu ya diceritakan kamu mencari idenya dari mana, entah itu dari kondisi sekitar atau kamu membaca apa. Nah, kira-kira aja jamnya, nggak harus jam persisnya sih. Kira-kira kamu memikirkan ide itu jam berapa. Setelah itu ide dituangkan ke dalam sebuah tulisan atau mungkin membaca referensi dulu kan. Ketika membuat artikel kan butuh referensi yang lebih dari satu. Membaca referensi itu juga ditulis. Kemudian penulisannya juga ditulis di logbook. Tapi jangan hanya membuat, maksud saya logbook 40 itu jangan hanya berisi satu macam kegiatan saja ya, tetaplah harus kalau cowok kan banyak juga yang terlibat dalam ini penjagaan posko COVID, dan lain-lain itu kan banyak begitu ya Mas ya. Jadi fleksibel, santai aja lah, yang penting kalian melakukan pengabdian, begitu loh maksud saya. Cukup Mas. Mungkin yang lainnya, kalau masih ada waktu ini, silahkan. Dendi, ya. Mau ngomong apa kamu, Den? Mau tanya dulu. Kan di buku pedoman itu ada seperti pembuatan karya ilmiah, esai, terus artikel itu mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Den. Saya diingatkan lagi, ini sebenarnya pembahasan kita di grup. Kita punya grup WA. Ketika untuk kebutuhan pelepasan KKN Berantas Tuntas di Gubernur kemarin, salah satu anggotanya ya Dendi ini. Kemarin di grup dia memang sudah menanyakan tentang, saya share screen dulu ya. Ini yang halaman 6 kalau nggak salah. Halaman 6. Yang ini kan, Den, yang nomor 6 ini kan ya. KPMDR dengan tema dan kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan poster, karikatur, video tutorial, video animasi, video dokumenter, dan film pendek dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, jadi maksudnya KPMDR dengan tema-tema di atas atau aspek-aspek yang di atas tadi ada keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian itu bisa diwujudkan dalam pembuatan poster, karikatur, dan lain-lain. Tetapi yang ini juga bisa dilakukan dengan tatap muka langsung, yang itu tidak mengesampingkan protokol pencegahan penularan COVID-19, begitu ya. Jadi bentuk aplikasi kegiatannya tadi tidak harus ditulis atau dituangkan ke dalam sebuah poster, karikatur, video, dan lain. Tapi kalau kalian punya bakat, kan banyak anak-anak sekarang yang suka membuat poster ataupun film pendek, dan lain-lain, itu kalian bisa mewujudkannya di dalam sebuah film pendek. Mungkin kalian ini bidang sosial gitu ya, ikut menjadi relawan COVID, itu kalian bisa membuat film pendek dari kegiatan kalian itu, begitu. Tapi tidak harus
tidak harus membuat poster, tidak harus membuat karikatur dan lain-lain. Kalau dirasa memang tidak punya minat ataupun kemampuan yang berlebih di bidang IT, kalian bisa melakukan pendampingan secara langsung, begitu maksudnya. Tapi yang di sini memang pendampingan secara langsungnya belum ditulis, Den. Oke, begitu ya. Mungkin ada yang masih membingungkan, silakan. Saya tambahkan, Mas Dendi dan teman-teman yang lain, termasuk Handika tadi. Okay. Jadi begini, memang kalau dibagi menjadi tiga, gitu ya, kalau bisa menjadi tiga, itu kan ada kita bisa mengkategorikannya menjadi tiga. Pertama, teman-teman yang memang tidak bisa kemana-mana, gitu ya, tidak bisa kemana-mana kecuali di rumahnya masing-masing, ya. Maka secara umum kenapa kemudian KPM kita itu dikatakan KPM DR itu dari rumah. Mengingat bahwa sekarang ini sedang ada pandemi COVID, ketika keluar rumah itu berbahaya. Maksudnya begitu. Maka kita tidak akan menyulitkan teman-teman itu dengan KPM yang misalnya keluar, kemudian berkelompok, mendatangi tempat ibadah, mendatangi sekolah, atau mendatangi rumahnya Pak RW untuk minta surat, dan sebagainya. Itu tidak sama sekali. Karena memang asumsinya adalah dari rumah, yang paling aman adalah di rumah, tidak kemana-mana. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman itu yang bisa keluar rumah dengan kemudian misalnya bisa sosial, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti menjaga posko, membagikan sembako, ikut jadi relawan apalah, begitu, apa itu ya misalnya, itu monggo silakan juga dilakukan. Ketika itu memungkinkan untuk melakukan sosial dengan cara keluar dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah bidang penelitian atau penulisan buku yang tadi di-share oleh Bu Nurul. Lalu itu bagaimana? Nah, silakan, monggo, tadi sudah ditanyakan oleh Handika, kalau memang akan melakukan sebuah penelitian dan itu memungkinkan untuk dibikin selama COVID ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama COVID, silakan dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya sangat fleksibel. Apapun yang Anda bisa, itu yang Anda lakukan. Kita hanya butuh Anda melaporkannya dengan cara logbook, kemudian Anda membuat laporan secara rinci dengan mengambil paling inti saja dari apa yang Anda lakukan sehari-hari, yang Anda tulis di logbook itu, yang menurut yang kata Bu Nurul, yang paling inti tadi, apa istilahnya Bu Nurul, unsur atau tema atau apa itu tadi. Nah, itu salah satu. Kalau memang yang paling diambil inti adalah membuat pamflet, maka ya pamflet itu yang kemudian dijadikan laporan. Kalau yang dijadikan utama adalah bidang sosial, misalnya Anda selalu membagikan sembako, kemudian ikut semprotan disinfektan, misalnya, ya itu yang Anda laporkan. Kalau misalnya kegiatan Anda lebih pada membantu adik belajar di rumah saja karena memang tidak bisa kemana-mana, ya itu yang Anda laporkan, gitu maksud saya. Kalau misalnya yang utama yang bisa Anda lakukan adalah Anda melakukan penelitian, Anda menulis buku, Anda membuat konten di YouTube atau apapun itu, ya itu yang kemudian dilaporkan. Jadi pilih mana yang paling mudah menurut Anda masing-masing di rumah Anda masing-masing. Maka kenapa kemudian kita sekali lagi, kenapa kemudian kita tidak meminta Anda untuk berkelompok. Tapi kalau Anda mau berkelompok dengan cara virtual, monggo, silahkan. Sekali lagi, mana yang ternyaman dan termudah masing-masing. Gitu ya? Terima kasih, Bu Evi, Bu Nurul. Ya. Mungkin kita buka kesempatan lagi kalau ada pertanyaan. Oke. Okay. Kayaknya kalau dari ini nggak ada. Mungkin Bu Nurul bisa bacakan yang dari YouTube atau dari... Oh, iya. Ya, dari YouTube, ya Bu Nurul. Silakan, Bu. Saya share screen dulu sama Bu Dita, sudah di copy pertanyaannya. Tapi ada beberapa yang sudah kita jawab. Ya. Jadi yang pertama dari Fajar itu sudah, apa mahasiswa memang tidak memiliki dosen pembimbing, tadi sudah disampaikan. Jadi kita memang tidak ada karena alasan 1-2, tapi kalau ada mahasiswa yang bisa bekerja sama dengan dosen, akan kita fasilitasi dengan menerbitkan surat dan akan dengan senang hati. Kemudian ketika KPM di rumah, fasilitas dari kampus apa, Bu? Tadi sudah diceritakan bahwa ya mungkin mereka melihatnya dari YouTube dan tidak bisa. Fasilitas yang masih bisa kita sampaikan ke mahasiswa adalah jasket dan akan kita bagi ketika
kondisi sudah memungkinkan, nanti akan kita umumkan. Jangan khawatir, ada 1.900 lebih jasket yang ada di LPPM, dan itu adalah hak kalian, akan kita bagikan ke kalian. Jangan khawatir, dan itu tidak akan tidak akan berubah bentuk. Dana gimana, Bu? Tidak kuat nek sendiri. Dana untuk KPM, dana apa maksudnya ya? Kan nggak perlu gitu ya. Gitu ya. Kalau KPM diundur saja. Bu Nur, mohon maaf, saya tak membahas yang dana. Dana bagaimana? Dana itu ya, Anda mau makan, ya makan sendiri pakai dana. Anda mau apa? Melakukan pengajian. Kan nggak mungkin Anda mengumpulkan orang. Yang mungkin-mungkin aja gitu, yang Anda mampu. Jadi jangan sampai kemudian Anda bilang sama orang tua, ini karena KPMDR nggak ada uangnya, maka aku minta uang sama Bapak Ibu. Ya nggak begitu. Santui aja ya. Oke, okay, lanjut Bu. Oke, okay, ini Bu, KPM diundur saja gimana? Waduh. Oh, oke. Okay. Ini kan terserah kalian. Jadi kemarin tuh ada yang WA saya, Bun. Intinya, Bu, saya tak mundur aja. Saya tak ikut KPM tahun 2020. 2021 begitu ya. Itu terserah gitu loh ya. Yang penting tahun ini LPPM mengadakan, memfasilitasi KPM bagi siapa yang mau dengan format yang ada, yang memang saran dari pemerintah pun formatnya KPM dari rumah, dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau kalian tidak mau ambil tahun ini, dengan sangat senang hati, silakan kalau mau ambil tahun depan. Dan tahun depan belum tentu kan COVID ini benar-benar pergi 100%, kan kita nggak tahu juga gitu ya, karena kabarnya kan COVID corona ini ada terus gitu. Wah, jasnya jadi, kalau KPM-nya nggak jadi ya enggak, ya agak gimana gitu loh, Bu. Waduh, jasnya jadi. Kalau KPM-nya enggak jadi? Maksudnya enggak, KPM di luar. Oh, alah. Jasnya ya nanti kan bisa buat selfie. Oke, jika yang dilaksanakan hanya satu aspek, tadi sudah dijawab, enggak apa-apa kalau satu aspek saja, tapi menurut saya kok terlalu monoton ya kalau hanya satu aspek begitu. Nah, ini benar ini. Ini maksud saya pengen meresponnya ini. Oke, ya betul. Seharusnya KPM-nya sejak puasa kemarin, Bu. Ini kayaknya mangkel banget nih. Gemes, bukan mangkel sih. Gemes banget. Habis lebaran minim kegiatan. Nah, sebenarnya kita memang sangat mengusahakan KPM itu diusahakan di bulan puasa kemarin, karena menurut kita momennya pas, eventnya pas, begitu ya. Tapi seperti yang saya bilang, segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan regutuk-regutuk, saiki dipublish, saiki budal gitu, kan tidak bisa juga, banyak pertimbangan yang perlu kita lakukan gitu ya. Jangan dikira kita tidak berusaha untuk melakukan KPM pada bulan puasa kemarin. Kita memang merencanakan awalnya sangat ingin KPM diadakan di bulan puasa, karena banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika bulan puasa. Tapi sekali lagi, mohon maaf, baru bisa kita publish hari ini dan bisa dilakukan mulai 1 Juni. Monggo Bu Evi kalau mau menambah. Ya, saya kira cukup Bu Nurul itu tadi sudah, karena memang suasananya ya, jadi kita nunggu suratnya, nggak mungkin kita berjalan tanpa surat itu. Ini kan lembaga, bukan RT aja ada suratnya yo. Iya. Okay. Yeah. Aja Pak Ferry atau Bu Nurul monggo lanjut. Masih ada nih kayaknya. Oh iya monggo. Oke. Okay. Bagaimana maaf tidak ada di chat ini karena sama Budi tadi foto dari mana? Dari YouTube. Bagaimana jika kegiatan yang dilakukan dalam KPMDR ini selesai sebelum waktu yang diberikan? Ataukah 40 hari itu kita harus tetap melaksanakan kegiatannya? Oke. Okay. Indikasi selesainya ini apa Mbak? Ya maksud saya gini, KPM ini kan aspeknya ada 4. Jadi kalau sampean dirasa sudah selesai dengan atau sudah jenuh dengan satu aspek, kan banyak aspek yang bisa dilakukan. Intinya kalian melakukan pengabdian selama 40 hari. Begitu. Jadi selesainya itu ya ketika sudah melakukan pengabdian selama 40 hari dan ada perubahan-perubahan yang memang didapat oleh masyarakat yang diberi ini pengabdian begitu. Ya, betul. Jadi 40 hari itu yang tertulis di logbook, untuk memenuhi logbook, karena memang bagaimanapun juga sebenarnya kita itu ada yang terbatas waktu, tapi rentangnya bisa sampai 3 bulan. Gitu. Tapi yang tertulis di catatan yang 40 hari, biar tertib gitu ya. Oke, lanjut Bu Nur. Oke, ini
dari Zoom. Mohon maaf, hendak bertanya, semisal di bidang perekonomian seperti pempublikasian pembuatan brand atau perbaikan kemasan seperti itu, modalnya dari mana ya, Bu? Aduh. Sedangkan para pengusaha kecil itu kendala pada modalnya yang kecil. Ah, betul. Ah. Bu, saya gemes, saya mau jawab. Jadi gini, Anda itu KPM, bukan Superman, gitu ya. Bukan dewa penolong yang membawa uang, gitu. Tapi kalau Anda bisa melingkan mereka dengan tanpa uang, tapi kemudian Anda linkkan dengan bos gitu, nah itu bagus. Anda nggak usah mikirin dana. Kalau nggak punya uang ya nggak usah ngapa-ngapain. Anda cukup membantu apa yang bisa Anda lakukan tanpa harus merepotkan diri Anda sendiri dan merepotkan orang lain gitu ya. Pengabdian masyarakat itu banyak bisa dilakukan tanpa harus kemudian mengandalkan dana karena memang dananya tidak ada. Dan okay, memang andai kan toh pun dana ada, itu tidak untuk mendanai membantu yang seperti itu. Dana itu ya untuk Anda yang dulu itu ada bantuan selama living cost, itu ya untuk hidup Anda, dan itu tidak banyak, dan sekarang juga tidak ada. Jadi ya semampu Anda yang lakukan, Anda jangan sampai kemudian misalnya saya itu sebenarnya mau ini tapi nggak ada dananya, ya cari yang lain dong yang nggak usah pakai dana gitu, okay? Yeah. Dan sekarang kan e-commerce kan banyak begitu ya, jadi kalian kan mempublikasikan hasil karya industri rumah tangga kan bisa lewat Shopee dengan mudahnya, lewat Instagram, lewat WA, begitu kan, itu tidak butuh dana begitu. Itu kan pakai datanya numpang aja ke kalian bersosial media lainnya. Saya rasa cobalah untuk menghindari apa ya, pemikiran tentang sulitnya keuangan untuk melakukan ini begitu. Nggih. Ada lagi menurut? Kayaknya ya, sudah ada pun. Sudah kayaknya. Nggih. Intinya begitu. Jasket boleh diambil duluan ya? Jangan. Jasketnya jangan diambil dulu. Ini ada yang bertanya. Jadi jasket nanti akan ada info lebih lanjut tentang kapan jasket bisa diambil, dan saya rasa pengambilannya juga tidak dalam satu hari dua hari, akan kita atur, dan kalau dia ngambilnya tidak sesuai jadwal ya mohon maaf karena protokol pencegahan penularan COVID kan sangat ketat, kita harus patuh kepada itu gitu ya. Kuliahlah, mengabdilah dulu, setelah mengabdi itu baru kita umumkan tentang pengambilan jasket. Oh iya, logbooknya berupa file, laporannya berupa apa? File, semuanya file, nggak ada yang hard copy, jadi file semuanya, diunggahnya di Bitly tadi. Silakan dibaca buku pedomannya. Di Bitly sudah kita siapkan tempat-tempat untuk mengunggah laporannya. Silakan dibuka dulu Bitly-nya biar tahu isinya apa, biar disiapkan. Itu akan lebih mudah daripada kalian kayak berjalan tak tentu arah gitu. Cukup. Itu ada yang raise hand satu orang. Oh iya. Mahmud Budi, monggo Pak. Siapa yang resen, monggo. Mahmud Budi Santoso. Mana orangnya? Mahmud Budi Santoso. Mana Mas yang resen? Mahmud Budi Santoso. Oh, di ini enggak dia di. Oh, atau sudah pergi ya anaknya? Ada sih, cuman dia videonya enggak aktif, suaranya juga dimatikan. Jangan-jangan dia tidur terus lupa. Nah, oh ini udah. Mas Mahmud. Mana? Silakan, Mas. Iya, Pak. Lah itu mana wajahmu? Saya. Wajahnya, Mas. Boleh dinampakkan wajahnya? Sebentar, Pak. Pakai singlet ya? Pakai tanya. Atau pakai celana pendek? Pakai tanya. Oh, pakai tanya. Oke. Okay, oh, iya. Ya. Ini, Pak, saya mau bertanya. Saya Mahmud Budi Santoso dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai dengan KPDR itu berarti otomatisnya itu formatnya minta izin kepada Pak RT sama imam masjid ya Pak? Sudah itu aja, apalagi? Ada lagi? Terus mohon file nya itu, contohnya itu dikirim melalui email Pak Bu.
itu lebih penting, soalnya biar ada gambaran sedikit gitu. Soalnya kan kalau dijelaskan lebih awal sampai sekarang kan belum paham saya sama teman-temannya yang mewakili ini yang menjalankan KPDR itu, Pak. Mas, ya itu doang. Ya, ya. Makasih. Monggo. Ya. Nggih. Makasih Mas Mahmud. Yang pertama, ya. Apakah kita perlu memberikan surat pengantar kepada RT, RW, dan takmir masjid, dan lain-lain? Seperti yang saya bilang tadi, kita berusaha sesimpel mungkin, tidak seribet mungkin. Kalau secara lisan lebih, secara lisan saja cukup, itu saya rasa sudah begitu ya. Tidak usah terlalu formal, tapi memang ada beberapa orang yang perlu bukti formal, nanti akan kita siapkan ininya, link bit.ly-nya siapa yang meminta, tapi pastikan yang meminta itu memang benar-benar yang membutuhkan begitu ya. Jadi bukan kalian yang hanya sekedar main-main untuk ngisi link itu saja, tidak, karena ketika ngisi link bit.ly ada tindakan yang perlu kita lakukan, dan kalau setelah itu tidak dipakai kan sayang begitu. Jadi ngobrol dulu, kalau kalian sering ke masjid, ketemu dengan takmir masjid itu akan lebih mudah ngomong secara informalnya, ngobrol santai aja lah kan dengan tetangga itu kan tidak sulit begitu ya, tapi kalau memang perlu pengantar dari kita akan kita buatkan. Satu orang saja nggak usah banyak, jadi kalau takmir masjid cukup ya sudah takmir masjid. Tetapi kalau takmir masjid berarti laporan kalian itu berhubungan dengan aspek keagamaan, bukan aspek perekonomian gitu. Karena kalau aspek perekonomian berarti kan Pak RT yang lebih ini lebih pas gitu. Jadi dilihat kira-kira. Oh berarti. Oh ya Bu, maaf. Berarti itu empat aspek. Berkaitan dengan tiga kategorinya itu berarti milih sendiri-sendiri ya Bu? Iya benar. Berarti jadi, otomatis kalau Iya, dipilih saja semuanya yang semuanya itu di Enggak Mas. Soalnya kan tidak. Terserah tiga, yang lebih mudah ini. Yang ada di sekitar kamu terdekat itu apa begitu. Kalaupun sama dari KPI tidak menutup kemungkinan untuk di bidang pendidikan atau bidang sosial begitu. Jadi pokoknya yang ada di dekatmu yang bisa kamu lakukan pengabdian bidang apa, ya? Oh iya Bu, maaf Bu mau tanya lagi, berarti kan kemarinnya itu kan di desa saya sudah melaksanakan penyemprotan ya Bu, ya. Terus saya sebagai dokumentasi Karang Taruna ya mengupload di YouTube, itu apakah bisa menjadi tugas saya Bu? Ya, oke. Okay. Karena tugasnya dimulai bulan Juni ini sampai dengan bulan Agustus, jadi kalau ada penyemprotan lagi, itu didokumentasikan lagi. Begitu ya, Mas, ya? Karena memang mulainya bulan Juni sampai bulan Agustus. Iya kan, kalau disinfektan kan memang kering. Begitu ya, Mas, ya? Ya. Terus, apa tadi pertanyaan yang satunya, Pak Fer? Contoh. File-nya itu kira-kira. Oh, si Allah, Mas. Itu, kirimnya itu bagaimana, Bu? Link-nya itu lewat di WA, apa di Syakat, apa gimana, Bu? Corona. Soalnya kan okay, nanti, file-nya itu loh, Bu. Ya, buku pedoman ada di webnya LPPM, ya. Bagian KPM, kemudian di situ ada tempat KPMDR, silakan di-download. Buku pedoman ada di situ. Jadi itu di tidak Syakat mungkin kita ada, Bu. Di Syakat belum ada. Karena Syakat itu hanya iya karena iya, silakan dibuka webnya LPPM. Di situ ada apa namanya? Pedomannya. Di pedoman itu ada petunjuknya ya, kalian harus ngirim kemana. Begitu ya, Mas? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, yes, terima kasih. Yuk. Pukul 11, Bu Nurul, Bu Evi, ya. Mungkin. Oke. Okay. Yang lain sudah oke, okay, ya? Bertanya. Atau teman-teman kalau pertanyaan lain mau bertanya, teman-teman mau bertanya mungkin.
Saya mau bertanya Bu, 4 jam saja bagaimana? Dari Allah dan misalnya harus berapa jam? Saya tadi bilang antara 6 ya, Mbak. Email aja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan via email ya tadi Bu Nurul ya. Iya, iya, via email. Saya satu lagi tadi yang ditanyakan oleh Mas Mahmud tentang izin tadi ya, tentang izin. Kalau memang dirasa tidak perlu izin, ya nggak usah izin, mau di rumahnya sendiri izin karo sapa. Ya, kalau misalnya memang Anda itu tidak bisa kemana-mana, kan berarti kan pengabdiannya ya di rumah Anda sendiri itu, misalnya, terus apa namanya dengan adik-adiknya, dengan keluarganya. Jadi nggak usah minta izin sama siapa. Itu, maksudnya malah nuekat ke masjid, minta izin masjid, padahal masjidnya sih ditutup, nuekat, malah di sewenang takmir masjid, no. Mungkin ini Bun, karena berhubungan dengan laporan tadi kan di akhir ada surat pernyataan telah melakukan penelitian, kan itu hubungannya dengan itu gitu ya, jadi kan mengetahuinya, ada mengetahui takmir. Kalau memang misalnya ini ya, ini gambaran yang paling ekstrim, Anda tidak kemana-mana, cukup mengetahui orang tuanya menurut saya nggak apa-apa, kalau memang loh ya, ini benar-benar Anda tidak melibatkan orang luar, dari orang luar rumah Anda sama sekali. Anda benar-benar berada di sebuah lokasi yang Anda tidak bisa keluar, maka cukup orang tua Anda yang bertanda tangan, it's okay, monggo silakan. Tapi kalau memang Anda masih bisa ke Pak RT lah, ya sudah lah, ke Pak RT saja. Jadi kalau memang tidak mungkin, ya jangan di mengada-ngada, maksud saya begitu ya. Yang penting Anda aman, sehat semuanya, dan tidak menyebabkan orang lain menderita gara-gara Anda. Gitu ya. Oke, saya cukup Pak Ferry menurut saya. Nggih, sudah. Nggih. Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa KPM ini memang KPM yang apa? Baru dan tidak ada yang pernah membayangkan akan seperti ini gitu ya. Ketika COVID datang di kita bulan apa? Januari atau Februari dan kita mulai agak-agak panik bulan Maret sampai dengan UAS pun yang tarbiyah tinggal sehari itu tidak diselesaikan karena COVID. Segala sesuatu harus berubah gitu, walaupun dalam hati agak sulit untuk menerima, tapi kenyataan memang seperti itu, kita harus menghadapi kenyataan dengan lapang dada, walaupun kadang agak nyesek gitu ya. Jadi inilah kenyataannya, kita akan melakukan KPM dari rumah, bagi yang berkenan untuk ikut silahkan, bagi yang keberatan monggo silahkan ikut tahun depan, kita tidak keberatan karena kita sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan semampu kita, dengan sebisa kita. Kalau kalian merasa keberatan, ya tidak apa-apa, silakan gabung dengan tahun depan. Kemudian bagi yang akan mengabdi, silakan selamat mengabdi, berikan yang terbaik, tetap jaga kesehatan diri sendiri dan juga orang sekitar, jangan egois, jangan jadikan KPM ini ajang untuk alasan kalian sering keluar rumah, karena tidak ada alasan KPM ini keluar rumah jauh-jauh gitu. Kemudian tetap gunakan protokol pencegahan penularan COVID-19. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Evi, ya. Kata-kata penutup kata-kata sebagai membuka kegiatan KPMDR ya. Tahun 2020 ini, Bu. Ya, karena surat secara resmi juga sudah diedarkan, kemudian Juknis pelaksanaan KPM 2020, KPM dari rumah atau KPMDR IAIN Ponorogo tahun 2020 juga sudah di-launching. Maka dengan ini secara resmi, nah gitu ya, secara resmi Anda sudah boleh melakukan atau sudah dipersilakan untuk melakukan KPMDR, dan kebetulan nanti hari ini sudah akhir tanggal ya, misalnya Anda akan memulai di tanggal 1 Juni besok, itu sudah pasti KPMDR dimulai pada tanggal 1 Juni akhir bulan Agustus. Selamat melakukan KPMDR, sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jaga kesehatan, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, jangan membuat diri Anda berbahaya, membahayakan diri Anda dan membahayakan orang lain. Kalau sekiranya tidak bisa dan Anda butuh konsultasi, kami dari LPPM siap untuk menerima konsultasi Anda melalui email yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Atau kalau memang terpaksanya Anda mau WA saya, silakan dengan bahasa yang baik. Anda mau WA saya, tapi nanti kami akan membayar. Kita akan membayar. Kita akan membayar. Kita akan membayar. Kita akan membayar.
menurut saya. Kami dari seluruh teman-teman di LPPM, terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Di chat saya ada 200 orang, sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa live ikut, nanti setelah ini akan ada di YouTube. Kemudian keluarga besar LPPM Yayan Ponorogo menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ferry. Oke, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya memberikan informasi, memberikan sosialisasi kepada kita terkait pelaksanaan KPMGR tahun 2020. Buat teman-teman semuanya, informasi-informasi kaitannya dengan KPMGR tahun 2020 bisa teman-teman lihat atau teman-teman kunjungi di website LPPM IAIN Ponorogo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga tadi sudah disampaikan, sampaikanlah lewat email ataupun lewat WA atau lewat media komunikasi lainnya dengan cara yang baik dan sopan. Mungkin kegiatan kita kali ini sosialisasi KPM dari rumah tahun 2020 melalui virtual Zoom ini kita akhiri. Sekali lagi selamat melaksanakan KPM dari rumah untuk teman-teman peserta KPM ini. Kita tutup kegiatan kita, sosialisasi kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.